Sementara itu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyampaikan pengumuman bakal calon wakil Presiden Prabowo Subianto masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia cawapres. AHY menyebut usia ataupun usai Demokrat bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, keputusan cawapres berada di tangan Prabowo Subianto. Nama cawapres dari Pak Prabowo apa itu menunggu keputusan MK Mas mengenai usia capres cawapres minggu depan Mas? Iya, bisa jadi demikian, tapi sekali lagi memang sebaiknya langsung ditanyakan oleh kepada beliau, dan pada akhirnya kami tetap pada posisi bahwa yang menentukan cawapres ya capres sendiri. Artinya Pak Prabowo lah sebagai capres yang telah kami usung dan deklarasikan secara resmi dan terbuka pada tanggal 21 September yang lalu.